Yang shalom. 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 Kita akan mulai ibadah gereja ini, ibadah rohani mengantar dikasih kita waktu hidupnya Yosef Sitompul 66 tahun ya. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri saya, pendeta misionaris Pinjiris Daniel Pardini, yang satu kampung dengan almarhum orang tua kita di sini. Masa kanak-kanak saya tidak lupa Dewi, tidak lupa Elizabeth, Maria, dan yang laki-laki. Maklumlah kalau wajah beliau ini waktu hidupnya saya tidak bisa ingat. Namun kalau Dewi, Elizabeth, dan ini saya ingat persis. Ya, jadi itu sekedar dari saya, dan saya tidak membawakan tata cara gereja, karena saya ditabiskan bukan atas nama gereja. Saya ditabiskan dalam dunia misi penginjilan yang sama dengan pendeta juga. Dan tohonan saya, tohonan kami itu sebetulnya melebihi pendeta gereja, yaitu dari Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 dikatakan di situ apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka seperti apa yang sudah pernah kuajarkan kepadamu. Dan kalau ditambah ayat 20-nya, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Inilah pentabisan kami, pendeta misionaris atau evangelis, yang ke semua tempat kami masuk. Jadi kami bukan seorang gembala yang biasanya dipakai pendeta gembala, yaitu menggembalakan gereja, sekalipun kami sekali-kali masuk gereja, tapi kami sifatnya menjangkau jiwa-jiwa, ya, menjangkau jiwa-jiwa yang belum menyerahkan dirinya kepada Yesus, atau yang sudah menyerahkan dirinya tapi sudah sesat, ya, domba-domba yang sesat. Inilah yang kita tangkap kembali, kita aktifkan dia ke gereja. Itulah misi kami, kalau disebut pendeta misionaris atau evangelis, yang membaptis orang hidup, juga membaptis orang yang sudah mati, untuk menyerahkan tubuh dan jiwa dan rohnya kepada Tuhan kembali. Jadi biar mungkin tidak ada yang kenal saya, beberapa orang-orang di kampung ini juga saya sudah bikin, kalau istilah agenda di gereja, sudah saya bikin tata gereja untuk menguburkan orang yang sudah mati. Itulah dulu sekedar perkenalan saya, bahwa saya tidak asing di kampung ini. Kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi lagu nomor 376. Ikuti kau saja Tuhan. Ya, tiga, ya. Ikut engkau saja Tuhan, jalan. Keman? Mi do, mi do, mi fa sol mi do mi sol mi re. Oh, ikut engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa oleh karamu. Aku ingin dikau dan sujati padamu, dan hingga urus selamatku bahagia jenuh. Ayat 2. Ikut engkau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku hendak ikut dia dan mengabdi padamu, dalam tinggal
selamat, bahagia penuh. Ayat 4. Ikut dalam